Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, seperti biasa, selamat datang di channel YouTube Reja Singkawang. Wang. Selamat menikmati konten-konten terbaik Reja Singkawang tentang traveling vlog, wisata kuliner, event dan lain-lain. Nah ini itu baru namanya motor rongsokan. Nah jadi teman-teman, kali ini seperti biasa kita akan jalan-jalan atau traveling. Reja akan membawa teman-teman melewati beberapa jalan-jalan utama yang ada di kota Singkawang. Tepatnya ini sekarang kita berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Condong. Ya sebelumnya Reja ucapin terima kasih, dan buat teman-teman yang belum subscribe, segeralah subscribe karena subscribe itu gratis dan mendatangkan kebaikan, serta teman-teman bakal mendapatkan info-info terkini tentang kota Singkawang, kota Amoy, kota wisata dan kota Seribu Kelenteng, serta kota tertoleransi se-Indonesia. Kota yang menjadi contoh bahwa kita ini merupakan kota paling toleransi ya, sesama anak bangsa ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, yang selalu menonton dan selalu hadir serta selalu mendukung channel YouTube Reja Singkawang dan selalu memberikan motivasi, tentunya Reja doakan yang terbaik buat teman-teman. Semoga sukses dan sehat selalu, dan selalu diberikan limpahan rahmat dan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan. Tepatnya melihat suasana kota Singkawang, updatean di bulan Juli tahun 2023 ya. Nah, seperti apa Singkawang bisa ini teman-teman bisa lihat. Pas kebetulan ini masih di ujung-ujung akhir liburan sekolah, tapi ada juga yang sudah masuk sekolah, kayak anak-anak SMA udah ada yang sebagian sekolah. Terus ada juga yang masih pendaftaran ulang, masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di setiap sekolah saat ini. Nah kali ini Reja akan membawa teman-teman melewati beberapa jalan, termasuk nanti kita akan ke Jalan Alianyang, kita akan ke tempat pencucian mobil ya teman-teman ya, tempat pencucian mobil. Nanti kita bakalan menikmati suasana sambil menuju jalan arah pencucian mobil. Nah ini Jalan Bambang Ismoyo. Jalan Bambang Ismoyo, tepatnya di Kelurahan Jawa ya teman-teman ya. Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah. Ya. Nah, jadi Singkawang ini daerah yang merupakan kota wisata utama yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi teman-teman, kebetulan Singkawang ini merupakan kota yang memiliki budaya Tionghoanya yang sangat tinggi ya, yang sangat kental karena di sini kita mayoritas adalah warga Tionghoa. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen liburan ke Singkawang, teman-teman harus menonton dulu channel YouTube Reja Singkawang dari beberapa konten yang ada Reja upload di channel YouTube Reja ini. Banyak sekali yang mengupdatekan tentang Singkawang ya, baik itu eventnya, baik itu tempat wisatanya, kulinernya, tempat santainya, semuanya ada. Jadi biar teman-teman bisa tahu, dan kebetulan di sini juga kita banyak Amoy-Amoynya ya. Amoy itu merupakan gadis keturunan Tionghoa yang cantik-cantik dan putih-putih.
Nah, ini Jalan Bambang Ismoyo. Bambang Ismoyo ini merupakan salah satu tokoh pejuang yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Singkawang Mekayang Sambas, yang mana beliau gugur dalam mempertahankan kota Bengkayang dari serbuan pasukan Belanda yang gugurnya di Bukit Temenung, salah di daerah Bengkayang ya, sekitaran Mendereng, yang mana beliau merupakan tokoh pejuang dari tanah Jawa, dari Divisi Siliwangi yang ditugaskan untuk membentuk pasukan laskar yang ada di Singkawang. Nah, sekarang kita berada di Jalan Ali Anyang. Di depan kita ada teman-teman dari Polisi Pamong Praja yang lagi melihat-lihat bendera merah putih, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus ya. Kalau sekarang udah hampir pertengahan bulan Juli, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Agustus, yang mana di saat bulan Agustus ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di kota Singkawang. Semoga aja pawai karnaval di kota Singkawang itu ada ya teman-teman ya. Biasanya Reja tetap akan membuat konten tentang pawai karnaval yang ada di Singkawang, Sambas, Bengkayang, andaikan tidak terbentur dengan jadwal, kalau seandainya mereka jadwalnya tidak bareng. Nah, jadi Singkawang ini memang banyak event ya teman-teman ya. Banyak sekali event dan banyak sekali acara-acara. Kalau misalnya dalam musim-musim perayaan suara Reja habis teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Jalan Ali Anyang ya, tepatnya di sekitaran, lewat sedikit dari bundaran atau tugu Kuda Laut atau di perumahan Simpang Wala. Sekarang kita akan menuju arah ke kantor wali kota, tepatnya kita akan ke ini ke tempat pencucian mobil yang berada di sekitaran Masjid Agung ya. Ya teman-teman, nanti setelah lampu merah ini
maka kita akan ke tempat pencucian mobil tersebut. Nah, nanti bakalan Reja lanjutkan lagi konten-kontennya ya. Tapi kayaknya masih lama karena ini udah mau masuk lampu merah lagi nih. Oke teman-teman, sampai ketemu nantinya di konten-konten selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton dan Reja doakan yang terbaik yang sudah mendukung serta selalu hadir. Yang belum subscribe, segeralah subscribe karena subscribe itu gratis. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati suasana kota Singkawang.